Ambeien atau wasir adalah pembengkakan atau peradangan pembuluh darah di ujung usus besar dan anus, sehingga sakit saat BAB bahkan bisa sampai pendarahan. Faktor terjadinya wasir karena kekurangan serat pangan, kebiasaan duduk lama, diare, obesitas, kehamilan, dan seks anal. Jangan sepelekan penyakit wasir sebab banyak penderita yang malu pergi periksa. Banyakan mereka baru periksa ke rumah sakit ketika gejala sudah parah dan sudah masuk stadium akhir sehingga harus ditangani dengan operasi. Bahkan, pada tahun 2021, penyakit wasir menjadi 5 besar pasien yang ditangani dengan operasi. Tenang. Ada solusi mudah, aman, dan praktis. Tanpa operasi, dan tanpa ramuan herbal, yaitu cukup dengan cara terapi pijat tradisional, baik dipijat maupun secara mandiri. Penasaran? Yuk silakan nonton tutorial cara pijat pengobatan ambeien atau wasir luar dan dalam, sehingga dapat mengempeskan dan kembali normal sedia kala, yang insya Allah dijamin aman dan berkhasiat. Namun, sebelum itu, silakan like dan subscribe YouTube channel Pemikir 650 untuk dapat mengikuti dan berlangganan agar memberikan kami semangat ketika membuat konten tutorialnya serta konten-konten menarik lainnya. Untuk konten tutorial pijat pengobatan ambeien atau wasir luar dan dalam, agar silakan nantikan di konten video selanjutnya di channel Pemikir 650 ini. Terima kasih dan salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.